Sehat. Kenalin. Ini namanya Ayah Luki. Kok masih ngeliat dia aja sih, dia udah ngumpet dalam mobil. Oh, tapi udah mau turun. Kang, mungkin settingan di sana sama di sini kan beda ya. Barometrik, barometrik apa? Apa tuh? Apa? Penyesuaian, adaptasi. Nah, dia barometrik sea level. Oke. Okay. Ketinggian daratan kita mau. Guys, sekarang waktunya gua wawancara teman lama gua, Om Reza di sini yang tadinya juga punya Evo 9. Dari 8 9 itu 9 lagi. Oke, sekarang pada kemana nih, Om? Apanya? Mobil-mobil ya? Yang Evo 8 dulu 2007 udah kejual sih. Kejual. Terus habis itu ganti Evo 9. Evo 9. Di 2008. Di situ 2010 jual lagi. Jual lagi 9. Itu selama 5 tahun berhenti balap karena kata orang tua disuruh lulusin sekolah dulu. Lulusin. Jadi ya baru fasilitas semua itu waktu itu hilangin. Cabut dulu tuh. Cabut. Demi sekolah. Akhirnya di 2016 punya punya penghasilan sendiri, akhirnya beli tuh di 2016 Evo 9 lagi. Evo 9 GSR lagi. GSR. Ditambah sama yang ini. Oke. Okay. Tadi tuh gue sedikitnya tuh dengar ada bicara soal Jackie Chuan. Apa itu Jackie Chuan? Sebenarnya mobil ini kan terkenalnya di film Thunderbolt ya, Jackie Chan. Yeah. Cuma saya pesetin jadi Jackie Chuan karena ini saya beli mobil ini hasil dari cuan. Hasil dari cuan alias usaha. Dari usaha, ya. Okay. Betul. Jadi ini kalau boleh tahu nih, Om, Evo 3 asli ya tadi Om bilang? Iya. Wah, guys, kalau untuk zaman dulunya, gue boleh sedikit sharing. Bokap juga punya, Om, kayak gini. Cuman convert. Tapi emang Evo 3 tuh bisa dibilang katanya sulit banget unitnya ya? Karena peruntukan buat Evo 3 dulu kan zaman tahun 92-93. Ini mobil untuk peruntukan rally dulu. Dan ini saya dapat mobil ini, mobil X-Rally. X-Rally. Bangun dari nol berarti? Bangun dari nol. Ini bahan dulu, bahan pikiran. Bener-bener bahan pikiran. Oh gitu. Gitu. Kalau boleh tahu nih, Om, berapa lama ini ngebangun mobil dari nol yang tadinya bahan sampai 5 tahun. Jadi? Ini 5 tahun? 5 tahun. Oke, okay. Dengan target mesin berapa horsepower? Boleh bocorin? 460. 460 street. WHP. 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 Yeah. Berarti udah nggak no tipu-tipu tuh namanya WHP, yeah, itu. WHP. Anti bohong-bohong WHP. Ya. Gila, gokil banget sih. 5 tahun berarti di Prodrag. Iya. Yeah. Oke, ternyata mobil ini yang katanya legend banget juga. Jadi gampang kalau misalnya untuk ngebedain Evo generasi 123 itu sama Convert. Iya. Gampang lihatnya sebenarnya. Nah, boleh nih kita kepoin nih. Kalau misalkan kita kan kalau misalnya lihat sekilas begini kan sama ya. Mirip kan. Mirip banget. Gampang kok kalau misalnya mau lihat dia ori apa enggak? Lihat antena belakangnya aja. Antena belakang. Karena antena belakang Evo 123 itu semuanya di belakang. Oh gitu. Kalau ke lokal dia pasti di depan kanan. Di pilar ya. Di pilar, oke, betul. Oke, di pilar A-nya nih, berarti di sebelah kanan di driver itu ada antena. Tapi ya, kalau yang ori di situ. Oke, di antena. Buntut sebelah kiri belakang, guys. Kedua. Kedua. Kita lihat buka kalau misalnya. Nah, ini nih pop up the hood, guys.
yang paling seru sebenarnya pop up the hood. Ayo kita lihat nih. Waduh, waduh, waduh. Ini dari tadi, jujur aja, pas gue datang sini om, gue nggak pernah lihat tampilan mesinnya kayak apa nih. Gue kepo banget nih, parah. Beuh. Jadi ini masih pakai mesinnya dia, 3, 4 volt. Mm-hmm. 7 volt. Jadi kalau misalkan kita buka kap mesin, ngebedain Evo 3 ori sama enggak, kita lihat dari sininya aja nih. Dia beda. Dari las-lasannya ini dia beda. Oke, dari las-lasannya. Karena ya, dia ini nggak bisa dibohongin. Kedua, kalau misalkan Evo 3 ori itu dia ada ABS di sini nih. Dia bolong. Kalau di sini pasti nggak ada. Oh gitu. Berarti ABS itu untuk sistem pengereman, ya, benar om ya? Pengereman. Nah okay, ini nggak bisa dibolong-bolongin. Ini benar dia nih. Emang aslinya begini, begini tercetaknya ya. Gitu. Oke okay, oke. Okay. Gitu. Nah kalau misalkan yang tahap ketiga kita lihat ke belakang. Oke okay, lanjut lagi. Ternyata gue juga ibaratkan gue demen Mitsubishi tapi nggak sedetil dia. Jadi gue diajarin hitungannya nih. Aduh ilmu banget nih. Mantap mantap. Siap siap. Wah, ini Evo 3 asli guys, yang tadinya tuh mestinya Lancer Evo 3 tuh jarang banget yang asli ya, alias banyak banget orang-orang pada convert. Oke, ini lagi pada ngetes-ngetes mobil juga, ayo jadi kita lihat. Maklumin sedikit berisik. Ayo, kita lihat. Terakhirnya, kalau misalnya lihat ori tuh dia pasti ada silang kayak gini. Oh, ada penahannya berarti. Iya, ada silang. Oke. Okay. Nah, kalau CB dia nggak ada. Nggak ada ya. Sama lah kayak Evo 8, ini pasti belakangnya ada begitu. Ada penahan itunya lagi ya. Nah, kalau okay, Evo 8 Evo 9 pun sama sedia CS5 pasti ada. Pasti ada perbedaannya ya. Oke, 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 oke. Jadi ini mobil anti convert ya. Evo 3 asli dan tadi ada botol warna biru kayaknya serem banget, Om. Itu botol oksigen. Botol oksigen jadi ya barangkali. Kalau sesak napas baru pakai. Asma itu ya, kalau asma ya udah terlalu kenceng mobilnya kan asma tuh jadi dipakein obat itu biar lebih asma. Gitu. Oke, Om Reza. Jadi ya, gitu. Ini setelah sekian lama kita enggak berjumpa akhirnya ketemu di lintasan dengan pedok yang sama. Harapan ke depan gimana om? Nah, harapan ke depan sih yang penting kalau saya sih juara udah biasa ya. Juara udah yang penting. Yang penting mesin setiap balapan itu saya selalu harapin mesin gak ada apa-apa. Terus kedua tidak eksiden, itu aja sih. Itu aja ya. Tapi yeah, optimis banget ya di karena, begini juga karena ya. Karena kalau misalkan menang kan itu bonus. Menang bonus. Yang penting kita optimis, bener. Pokoknya santai. Okay. Sama satu lagi, happy. Happy. Jangan lupa happy. Ini buat happy-happy. Iya, emang happy-happy. Yeah. Ini mobil apa namanya? Antar jemput bini ke mall. Ini mobil nih. Kalau yang itu tadi ngomong belanja sayur di pasar. Ya, ini bini ke mall. Mall. Oke, siap. Jadi begitu ya sejarah mobil-mobil si Om Reza. Jadi tentunya Om kalau one day nanti kita ke Jakarta ke Sentul kita ketemu lagi Om. Oh ya boleh. Gua juga pasti pengen lihat banget debutnya si Om nih kalau nyetir gokilnya tuh luar biasa banget dan buat paman juga kita thank you banget karena udah selalu setia ya ngetuning-tuning mobil kita-kitaan ya kan. Dari dulu sampai sekarang, ketemunya di Cirebon juga akhirnya. Minta foto dua kali lagi. Bayar. Oke, pokoknya gitu guys. Pokoknya acara kita hari ini untuk coverage produk diwakilkan oleh Om Reza di sini. Jadi yang buat kalian juga kepo, pengen tahu Instagramnya Om Reza, boleh linknya di sini. Apa namanya Om, boleh disebutin? @Reza_Zulnizar. Lagi sorry. Itu email. Itu email. Iya, Reza Anderson Zulnizar. Oke, jadi kalian boleh langsung aja ada di sini linknya. Kalian mau tanya-tanya soal mobil, mungkin ini udah jagoannya banget. Soal mesin boleh ke Prodrag Om Reza juga karena kita satu perkumpulan yang sama, ya, benar ya. Oke, mungkin Om, gue pertanyaan terakhir sebelum closing. Om, paling pernah bawa jauh kemana? Paling jauh kayaknya ini deh. Cirebon. Iya, Cirebon. Jakarta Cirebon. Iya. No trouble. AC. Iya, AC. Oke, jadi barang pakai AC. Jangan kan perjalanan jauh. Saya waiting zone aja selalu pakai AC. Enggak mau saya enggak pakai AC panas. Panas ya. Mobil balap itu harus pakai AC, duduknya komplit gitu. Oke, jadi kalau partnya pun udah mahal, biaya skincare juga mahal ya. Jadi kita harus pakai AC kali ya. Oke, paling gitu guys. Gue ucapin thank you banget. Oke, thank you. Om Reza, thank you banget. Sukses selalu besok gaspol remblong. Gaspol pokoknya. Gaspol terus ya. Oke, begitu guys. Oke, so stay tune aja guys.
Oke guys, jadi kita langsung aja udah di pedoknya Prodrug guys, di mana di sini kalau kalian mau lihat ini isinya tuh Evo semua. 1 2 3 4 berarti 4 mobil perwakilan dari Prodrug guys. Dan gua jujur kepo banget, pengen tahu perbedaannya antara mobil ini. Yang jelas kalau dari tampilan gua ya sedikitnya paham lah guys ya. Kalau ini nih Evo 4 nih, ini punyanya Mr. Balon alias Mr. Triadi, itu orang Cirebon juga. Jadi gua sama si Om Triadi alias Bro Triadi ketemunya tuh di bengkel. Bro orang mana? Cirebon. Oke, gua juga orang Cirebon. Oke, dan kita akrab. Jadi via bengkel, bengkel pun juga bisa menjadi pemersatu bangsa kali guys ya. Oke. Lanjut lagi. Di sini ada Evo 3. Jadi di sini ada Evo 3 punyanya Om Reza yang tadi gua udah sebutin guys. Dan tentunya gua kaget banget, ini mobil dibawa dari Jakarta ke Cirebon, no towing towing club guys, tapi nyampe ya, nyampe sini langsung turun balap, gaspol, remblong, parah banget, keren banget. Dan selanjutnya ini mobilnya ayah Lucky juga guys, ini Evo 2 yang katanya tuh buat belanja sayur, buat daily car alias daily driven banget. Dan sampai akhirnya tadi ngicip, ngegas-ngegas, dan waktunya pun cukup lumayan oke banget, 7,7 guys tadi mobil ini, mobil daily katanya, gila, gokil banget. Dan ini nih primadona yang lagi kesohor-sohor banget guys di dunia balap, mungkin kemarin disentul abis dapat apresiasi gede guys. Ini keren banget sih mobilnya, punyanya ayah Lucky juga. Dan tentunya tadi kalau kalian yang mau lihat pembalap-pembalapnya siapa aja ada di sebelumnya, jadi kalian boleh langsung aja ulang lagi kali ya videonya. Mau tahu pembalap yang mana, bengkel apa aja, boleh kalian langsung cek aja di link YouTube kita. Dan tentunya bisa di via Instagram juga guys. Dan kita lihat primadonanya Prodrug guys, langsung sini. Gila guys, kalian mau lihat nggak? Sini sini, ngedekat. Ini turbo ya, udah hampir mirip kepala gua tuh ya. Ditambah lagi ini piping-piping semua, tangan gua kalah guys, kalah gede. Berarti ini udah ukurannya kisaran 5 sampai 6 inch guys, gila gede banget, parah. Oke, okay. Wah gokil sih, gua nggak bisa komen terlalu banyak lagi. Yang jelas tuh paman keren banget, ini sampai Cirebon aja di Uber event begini. Gua salut banget buat Prodrug, dan gua juga ibaratkan berterima kasih sebelumnya buat Paman Tunge dan krunya dan teman-teman balap bengkel. Gua ucapin thank you banget udah welcome gua dan masih inget sama gua walaupun gua udah jarang banget turun ke event balap. Mungkin kedepannya nanti gua akan ikut event balap bareng dengan Paman Tunge. Stay tune aja guys, mudah-mudahan juga dari vlog ini banyak kalian yang belajar bahwa kalau kita mau mainan balap alias kebut-kebutan, jangan di jalan, alias kita boleh di sirkuit, karena ini ternyata benar-benar terjadi di wilayah 3 Cirebon, sudah ada sirkuit drag. Oke, mungkin topik gua hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth guys. Bye-bye.